laga antara Semen Padang FC versus Tiga Naga sudah dimulai. FC coba ambil inisiatif menyerang. Masih dialau kembali tadi. Tuhan. Tadi dari Rosa mungkin menghasilkan sepak pojok untuk Semen Padang kembali dan masuk luar biasa. Rosa Setiawan membawa asa. Kamau Sita Semen Padang FC. Tapi terbaru mereka. Tapi sebuah servis yang juga cukup baik, cukup terlatih berawal dari sepak pojok dilepaskan oleh Genta Alvaredo yang mampu disambar sambil ditanduk oleh Rosa Setiawan. Coba lakukan kembali serangan dan kiri peluang bagi Semen Padang. Rocky sayang sekali, bagaimana Rocky atau Serdi Epifano tadi berpeluang untuk cetak gol. Kedua peluang dari Rocky tadi jadi begitu baik dan hampir bisa dikonversikan menjadi gol. Wasit Khairuddin Nasa daerah istimewa Yogyakarta sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Semen Padang Naga 0. Wasit Khairuddin dari daerah istimewa Yogyakarta sudah meniupkan peluit atau sepak mula tanda dimulainya babak kedua. Kali Semen Padang kuasai bola, Genta Alvaredo ambil inisiatif tim Kabau Sira. Mungkin bola keluar tadi yang coba dikuasai oleh Vivi, diganggu saja oleh, berikan bola kembali kepada Alan Sabila. Dicuri kali ini oleh Firman. Serangan balik coba dibangun oleh Semen Padang, namun bola yang dihantarkan oleh Firman masih bisa dijangkau ini oleh Vivi. Crossing coba diberikan kepada Rocky. Sayang sekali sundulan dari Rocky tadi belum mampu mengoyak jala Tiga Naga untuk kedua kalinya pada sore hari ini. Crossing yang cukup manis tadi dari seorang Vivi, namun sayang sekali di Epifano atau Rocky. Ini peluang bagi Tiga Naga. Hampir saja sebuah tandukan merobek gawang Randy Oscario. Upaya dari bagi Semen Padang, kita lihat tipis saja Nico Malau yang lolos dari pengawal. Oke, ini Semen Padang coba bangun serangan. Ya, dan wasit Khairuddin dari Yogyakarta telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara Semen Padang FC dan KS Tiga Naga. Skor tipis menutup pertandingan dari laga yang cukup seru ini, laga yang cukup menentukan.